Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini kita jalan-jalan ke Solo dulu ya. Kenapa kita jalan-jalan ke Solo? Karena ada Onyo Betran Putra Onsu yang habis dari show di Solo kemarin nyanyiin beberapa lagu. Tapi yang menarik perhatian aku kali ini adalah Onyo nyanyiin lagu Ikan di Dalam Kolam. Ini lagu lagi ngehits banget kan ya, dinyanyiin sama Onyo. Gimana nih Onyo nyanyiin lagu dangdutan ini? Secara Onyo udah lama banget kayaknya gak dangdutan ya. Aku penasaran ini gimana. Oh iya, aku lupa, aku kemarin liat Instagramnya Onyo. Onyo sama Ayu Ting Ting nyanyiin lagu Ikan Dalam Kolam juga. Tapi aku gak punya link full videonya. Jadi buat kalian yang punya full videonya nih, dari awal RAL nih sampai kelar, tolong bagi ke aku ya. Tapi sebelum itu, buat kalian semuanya, subrek dulu channel ini, langsung kita nangkap ikan dalam kolam bareng Betran Putra Onsu. Oke, ini kita nyanyi ya, baru nanti kita nyoba bareng-bareng ya guys ya. Oke. Asik. Asik di dalam kolam. Airnya gila. Ini karena penyanyinya bukan penyanyi dangdut asli ya, atau bukan penyanyi gambus. Jadi cengkoknya tuh beda, rala tuh beda banget. Sumpah jauh banget bedanya sama penyanyi dangdut biasanya. Aduh pendiam. Unik, ralnya unik banget, benar-benar. Asik musiknya. Aransemennya juga agak-agak unik nih. Asik loh Onyo, beneran loh. Dengan musik yang minimalis dia nyanyi tetap asik. Kehebatan Onyo atau kelebihan Onyo yang lain nih adalah interaksi sama yang nonton. Itu best. Ini romannya yang nonton bukan BXB deh, soalnya nggak heboh gitu. Kalau BXB udah teriak-teriak nih pasti. Kolam. Kalian dengar tadi
beda kan, beneran. Aku tuh ngerasa kalau tiap kali Oni nyanyi dangdut itu selalu berbeda, selalu unik banget, beda banget dari yang sering aku denger gitu. Karena yang aku denger kan penyanyi-penyanyi dangdut nih. Jadi cengkok-cengkok dangdut itu udah kental gitu. Tepat pas Onyo yang nyanyi, itu kayak beda aja dibikinin. Oh! Asik. Ini heboh nih. Onyo gila jalanin satu-satu meja di ibarat kata dikelilingin ya sama Onyo, itu best sih. Adi ganggu. Oh, ini anak ini. Ini penontonnya bukan anak muda, roma-romanya ada beberapa doang ya anak muda. Tapi Onyo tetap nyanyi dengan heboh. Nggak yang kayak kicep gitu, ngerti nggak sih? Kalau kita tuh kadang nyanyi nih, audiensnya kurang asik tuh kita tuh agak-agak turun biasa moodnya. Tapi ini Onyo moodnya nggak turun sama sekali, tetap aja dia happy aja nyanyiinnya. Oke loh, entertainnya bagus banget. Anak sekecil itu, anak sekecil itu. Anak seumuran Onyo maksudnya itu entertainnya udah bagus banget, udah ngalahin kayak yang pengalamannya udah berpuluh-puluh tahun di dunia nyanyi gitu. Senyum dari jauh. Oh, tengoknya. Cengkok nyanyi dulu, keren. Jangan-jangan dulu semuanya, sekarang lagi. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Lebih keras. Gila sih Onyo ini. Senyum dari jauh. Asik, asik. Hei. Onyo bener-bener aku salutnya apa, dia tetap mondar-mandir bener-bener kayak ayo kita fun gitu, seneng-seneng bareng gitu, bener-bener kayak ngajak banget. Ini musiknya minimalis banget, hanya gitar doang. Berani Onyo nyanyi lagu ini, ibarat kata ini lagu kan harus rame ya sebenarnya musiknya, jadi ngangkat banget kan. Tapi ini Onyo berani nyanyi lagu ini dengan hanya modal gitar akustik doang. Aku salut banget sama Onyo, dan aku salutnya lagi nih sama Onyo. Dia tuh kayak nggak mati kutu gitu loh. Lihat penontonnya nggak terlalu antusias lah ya, ibarat kata penontonnya tuh hype-nya nggak tinggi banget, ada sebagian doang nih yang tinggi hype-nya, yang sisanya ya malu-malu, anteng-anteng, adem-adem gitu. Tapi Onyo itu bilang nggak mati kutu sama sekali, dia tetap mood-nya tetap bagus, tetap kejaga mood-nya, dan dia warawiri ke semua table gitu, nyari penonton ataupun yang hadir itu yang asik buat diajakin interaksi. Dan ada beberapa orang memang yang asik banget sih, tadi aku liatin nyanyinya tetap oke, maksudnya tuh mau diajak fun bareng sama Onyo. Yang lainnya agak-agak
ya diem-diem cool-cool gimana. Itu kalau disamperin juga dikasih goyang gak pada joget, roman-romannya cuma malu-malu aja sebenarnya ya kan. Tapi ya itu aku sukanya Onyo, entertainnya tetap dijalanin sama dia, tetap nyanyinya juga tetap bener gitu, nggak meleto-meleto, nggak asal-asal nyanyi. Biasanya kalau penyanyi nih dapat lagu yang lagi naik banget, ibarat kata lagi booming, nyanyinya kadang asal-asal, yang penting heboh gitu. Tapi ini Onyo enggak, tetap ngejagain note-nya dengan bagus banget. Dan satu lagi yang aku salpok adalah stylenya Onyo. Onyo stylenya kayak anak baik-baik. Rambut rapi gitu kan, baju rapi, pakai kacamata gitu. Berasa kayak anak kuliahan yang baru masuk, yang kutu buku. Benar gak sih? Polos-polos gimana gitu penampilannya Onyo kali ini ya. Beda sama biasa-biasanya nih. Kayaknya menyesuaikan sama acaranya nih Onyo. Acaranya agak semi-semi resmi. Jadi penampilannya agak-agak semi-semi resmi ini dibikinnya sama Onyo. Tapi ya masih tetap asik penampilannya. Nyanyinya tetap asik. Dan kita bakal lanjut lagi nih, ada beberapa lagu lagi kayaknya Onyo nyanyiin juga di acara itu, bakal aku reaksiin juga. Dan tadi aku ingetin sekali lagi nih, yang punya nih link video Onyo sama Ayu Ting Ting waktu di panggung gede, tolong bagi ke aku, please, 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 please. Aku penasaran banget sama penampilan Onyo. Dan please, please, please juga, aku penasaran juga, jadi kalian ini udah mencet subrek apa belum ya? Kalau belum, buruan dipencet ya tombol subreknya, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.